Buletin Didik 20 Januari bersama saya Fazilah Niharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 400,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 akan menduduki peperiksaan itu bermula 30 Januari ini. Bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan ini, seramai 131,318 petugas diletakkan untuk memantau perjalanan peperiksaan di 3,355 pusat peperiksaan di seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan siang tadi mengingatkan semua calon agar merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun dari laman sesawang lembaga peperiksaan. Ia bermula dengan ujian amali fizik pada 30 Januari, diikuti dengan ujian amali sains dan kimia pada 31 Januari dan 2 Februari. Calon turut diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Mereka juga hendaklah mematuhi prosedur operasi standard SOP dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan pengendalian peperiksaan. Bagi memperkasakan kanak-kanak golongan rentan dan memberi peluang kepada mereka berada dalam kelompok masyarakat, Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Islam bersama Kementerian Pendidikan KPM menganjurkan program Rehabilitation of Street Children Through Football atau memulihkan kanak-kanak jalanan melalui bola sepak. Sambutan menggalakkan apabila 60 kanak-kanak jalanan mengambil bahagian. Program merupakan projek pertama yang diadakan bagi 35 orang kanak-kanak Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJ KKPM. Program bersifat aktiviti luar bilik darjah dan turut disertai 25 orang kanak-kanak Sekolah Tunas Bakti STB Sungai Besi di bawah naungan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Program fokus kepada modul akademik, playful dan sportif aktiviti termasuk sesi latihan dan pertandingan bola sepak serta lawatan sambil belajar ke Institut Sukan Negara ISN dan Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil. Kemuncak program, satu perlawanan bola sepak diadakan antara empat pasukan yang dibentuk. Pada peringkat awal, pada hari pertama dan kedua tu kita lebih kepada teknik sebab kita nak kenal pasti macam mana keupayaan pemain-pemain. Lepas tu, pada hari yang ketiga dan keempat, ya, lebih kepada permainan sebenar. Kita adakan pertandingan di peringkat kumpulan. Kita bagikan kepada empat kumpulan yang terdiri daripada mengikut rumah, mengikut warna iaitu merah, biru, kuning dan hijau. Lepas tu, kita buat pertandingan. Lepas tu, kita ambil 22 yang terbaik untuk kita masukkan ke perlawanan akhir pada hari ini. Ya. Daripada 22 pemain tu, kita ambil 11 orang pula pemain yang terbaik bagi kejohanan. Sepanjang program berlangsung, peserta menunjukkan semangat kesukanan dan disiplin yang tinggi yang harus dikekalkan dalam kehidupan seharian. Bukan semata-mata untuk menang, program bermatlamat menjadikan peserta seorang yang berjaya, berdisiplin, mampu merencana strategi-strategi terbaik, saling bantu-membantu sesama rakan dan menjalani hidup yang lebih baik. Bagi saya amat-amat happy sebab saya dapat berjumpa dengan ramai kawan, lepas tu jumpa dengan coach-coach yang berpengalaman di Malaysia. Jadi awak rasa apa, selalu menjalani latihan kat luar lah? Selalulah. Okey, so apa awak rasa beza latihan kat luar dengan apa yang awak jalani kat program ni? Bagi saya latihan tu sama tapi strategi coach tu lain. Macam contoh coach saya kat Persimas tu, strategi dia lain, cara dia lain. Coach kat sini cara dia lain, cara dia lain. Banyak benda saya boleh belajar kat sini. Saya pernah mewakili daerah saya, daerah Persimas. Latihan bola kat mana? Kat rumah. Dekat rumah je? Kat padang. Oh, dekat padang? Padang dekat rumah lah. Kat rumah kita mana ada padang? Ada. Oh, ada. Okey, okey. So, main dengan siapa selalu? Adik. Main dengan adik? Teman. Oh, adik teman. Okey. Selalu adik main posisi apa? Bola sepak. Main apa? Striker ke? Defend ke? Keeper? Keeper. Siapa idol, siapa idola? Siapa minat siapa? Ronaldo, Messi? Messi. Messi. Oh, minat Ronaldo? Kenapa minat Ronaldo? Sebab dia laju. Dia laju? Awak nak jadi macam dia ke? Okey, awak
selalu kalau main, main dengan siapa? Man. Dengan Man. Dengan Man? Dengan kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh, main dekat-dekat kawasan rumah lah. Hari-hari? Oh, jadi kalau awak masuk program ni, best tak? Best. Apa yang awak belajar? Belajar apa-apa je. Program ini turut mendapat kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Diharapkan jalinan usahasama ini dapat membantu golongan yang sering dipinggirkan ini menjadi insan yang berjaya dan berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Nak berjaya dalam hidup anak-anak, berlatih, berusaha sehingga berjaya. This is part and parcel of a process. Kita nak bentuk awak. Kita nak menjadikan awak sebagai insan yang berjaya. Tak kira di mana pun anak berada, tak kira apa pun bidang yang anak ceburi lepas ini, ingat, Mas Tuhan mencipta kita untuk berjaya. Berusahalah dan terus berusaha. Seramai 5 kanak-kanak orang asli Sungai Taku, Kuala Krai, Kelantan menjadi kelompok pertama orang asli yang bakal memulakan sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan SK Ladang Taku berusia antara 7 hingga 9 tahun, yang mana sebelum ini ada di kalangan mereka yang tidak pernah bersekolah. Ini kerana sekolah yang dicadangkan iaitu SK Kuala Lah, Kuala Musang berada lebih 100 km dari kawasan penempatan mereka dan ibu bapa berdepan kesukaran untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Ia adalah usaha pihak pengurusan sekolah SK Ladang Taku apabila menyedari terdapat 40 penduduk orang asli yang berada kira-kira 5 km dari sekolah berkenaan. Ladang Taku merupakan perkampungan di seberang Sungai Kelantan di daerah Kuala Krai yang mana penduduk hanya menggunakan pengangkutan air seperti bot untuk ke bandar Kuala Krai. Menurut Guru Besar SK Ladang Taku, Zakaria Muhammad, ia adalah salah satu usaha bagi memastikan anak-anak orang asli dapat meneruskan pembelajaran seperti murid-murid lain. Kita menyedari bahawa mereka sebelum ini tak pernah bersekolah dan ada beberapa orang yang bersekolah jauh daripada sekolah perkampungan sinilah. Ada lebih kurang dalam 3-4 orang yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Lah yang jaraknya lebih kurang dalam 100 kilo lebih daripada sinilah. Berbanding kalau dia pergi ke sekolah di SK Ladang Taku, lebih kurang 5 kilometer. Jadi usaha sekolah adalah datang ke sini, buat lawatan dan kita menjemput mereka untuk mendaftarkan diri. Jadi insyaAllah minggu depan lebih kurang 5 orang murid-murid yang akan mendaftarkan diri di Sekolah Kebangsaan Ladang Taku. Menurut Zakaria, 5 murid berkenaan akan dijemput menggunakan pacuan 4 roda bagi mengikuti sesi persekolahan di sekolah berkenaan, memandangkan laluan ke sekolah agak teruk kerana perlu menyelusuri anak sungai dan ladang getah. Sementara itu, ibu kepada salah seorang murid, Aisyah Gadung, melahirkan rasa teruja apabila anaknya akan kembali ke sekolah yang lebih dekat. Ada anak yang sekolah? Ada, Tadika. Apa perasaan nakak lah bila anak ni akan sekolah nanti? Rasa suka. Sebab sekolah kan. Sebelum ni memang tak sekolah lagi? Sekolah. Tapi Tadika lah. Mana Tadika mana? Tadika Kampung Kuala lah. Kenapa tak hantar kat Kuala lah? Sebab jauh sangat dekat Kuala lah sana. Seramai 120 pelajar menerima manfaat daripada pelaksanaan program Teduhan Kasih Anak-anak Perak sejak program berkenaan dilaksanakan tahun lalu. Melaluinya, sejumlah 1.5 juta ringgit diperuntukkan bagi menampung kos sara hidup dan pendidikan pelajar yang kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 di negeri itu. Program berkenaan adalah inisiatif kerajaan negeri bagi membantu kelangsungan hidup anak-anak yatim yang berumur 21 tahun dan ke bawah. Pelaksanaan program ini hasil kerjasama pelbagai jabatan serta agensi seperti Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Jabatan Agama Islam Perak, Pejabat Pembangunan Negeri Perak, Unit Perancang Ekonomi serta Jabatan Kesihatan Negeri. Terdapat 5 jenis bantuan yang ditawarkan di bawah program ini iaitu bantuan keperluan persekolahan, biasiswa, bantuan peranti, bantuan khas dan bantuan bayaran saham Felcra. Fokusnya ialah kepada pendidikan. Jadi tadi kita tengok kita bagi laptop,
kepada mereka yang memerlukannya dan beberapa kemudahan lain. Termasuklah kita menyediakan wang kepada penjaga dia supaya penjaga dia dapat menggunakan wang itu untuk membiayai keperluan persekolahan anak-anak ini. Tambahnya, program berkenaan akan dilaksanakan secara berterusan bagi mencari anak-anak yang terkesan. Sementara itu, Velcra Berhad Wilayah Perak memperuntukkan RM432,000 bagi menjayakan program Teduhan Kasih pada tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding RM252,000 yang disumbangkan pada tahun lalu. Langkah Universiti Malaysia Sabah UMS membuka makmal di kawasan ladang pertanian dilihat bermanfaat dan berkesan dalam menghasilkan penyelidikan dan kajian yang bermutu. Naib Chancellornya Profesor Dato Dr. Kasim Mansor berkata, usaha ini mendapat sambutan menggalakkan bukan sahaja dalam bidang pertanian, malah bidang lain sehingga melibatkan kerjasama dengan universiti dari luar negara. Tetapi pihak industri juga dapat menawarkan fasiliti kepada pelajar dan mereka juga dapat manfaat kepakarannya ada daripada UMS untuk dimanfaatkan oleh industri. Jadi banyak makmal-makmal living lab yang akan kita buat di luar kampus. Beliau berkata demikian semasa merasmikan tapak kekal pengeluaran makanan Fakulti Pertanian Lestari UMS di Sandakan. Tambah beliau, usaha ini bagi membantu kerajaan mengurangkan kebergantungan negara kepada makanan import apabila hasil kajian dan penyelidikan di lapangan digunapakai pihak industri. Usaha lain yang sedang dilaksanakan adalah menjadikan UMS sebagai pusat rujukan masyarakat dengan memperkenalkan slogan UMS, Peneraju Inovasi Masyarakat. Pekebun limau Bali di Tambun Perak boleh tersenyum lebar apabila hasil pengeluaran buah berkenaan meningkat berbanding musim perayaan Tahun Baru Cina yang lalu. Malah, buah limau Tambun yang dihasilkan kali ini juga dikatakan lebih besar serta mempunyai tekstur isi yang lebih berjus dan manis. Tambun sememangnya terkenal dengan pengeluaran limau Bali di negeri Perak dengan kemuncak pengeluaran buah selalunya ketika menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Lazimnya, masyarakat Tionghoa membeli buah berkenaan yang secara simboliknya dikatakan membawa tuah. Menurut pekebun limau Tambun Tan Sui Kong, tuayan buah sempena tahun Arnab kali ini dilakukan sejak 3 minggu lalu. Katanya hasil pengeluaran di kebunnya tahun ini dianggarkan meningkat 20% berbanding tahun sebelumnya. Tahun ini memang satu hasil yang lumayan lah, berbanding dengan tahun yang lepas-lepas lah. Mungkin ini pasal sebab cuaca lah yang mengizinkan kita dapat yang hasil yang bagus. Dari segi pengeluaran memang kita puas hati lah dengan hasil yang kita kumpul-kumpul setakat hari ini. Memang kita puas hati lah. Katanya lagi, walaupun berdepan kenaikan harga baja dan upah pekerja, pihaknya masih dapat mengekalkan harga jualan seperti tahun sebelumnya. Malah permintaan yang diterima daripada pembeli termasuk dari luar Perak amat menggalakkan. Selain untuk dinikmati bersama ahli keluarga ketika sambutan Tahun Baru Cina, limau Tambun lazimnya diberikan sebagai hadiah kepada sanak saudara serta sahabat handai. Saya untuk beli ini limau, first untuk Hari Raya Cina nak buat pisang pun boleh, lagi pun sembahyang. Sembahyang Cina, pusat untuk sampai semayan cap gomeh pun boleh. Ha. Tiap-tiap tahun pun ada belilah. Tapi ini kali kita special mari turun belilah. Tapi di sini buah dia fresh. Saya pun boleh melawat ladang dia kan. Ha, lepas tu kalau tak semestinya Raya Cina, saya suka yang manis, masam-masam manis tu. Tapi tak masam sangatlah, tapi dia masam-masam manis.
Britain akan memperkenalkan larangan penggunaan plastik ke atas peralatan makanan bermula Oktober depan. Larangan itu meliputi semua kafe dan termasuk bagi penggunaan polistiren atau plastik untuk tujuan pembungkusan. Ketika ini, hanya Wales dan Scotland sudah melaksanakan larangan itu. Untuk seluruh penduduk England, mereka punya masa lebih 9 bulan lagi untuk mematuhi larangan itu. Menjelang tempoh itu, semua pengusaha kafe perlu menghabiskan stok mereka dan mencari alternatif bersifat mesra alam. Ini termasuk larangan ke atas penggunaan pinggan plastik serta semua peralatan plastik yang lain. We've worked very, very closely with business and industry because we obviously realise there's an impact on them, and this gives them time to get to use up stock that they've already got because they didn't want to just have to ditch it. That doesn't really make sense either. Antara yang dicadangkan ialah supaya mereka beralih kepada peralatan kayu dan cawan kertas. Mengikut kajian, hanya 10% daripada anggaran 721 juta pinggan sekali pakai yang digunakan di England setiap tahun dikitar semula. Sebelum ini, pada tahun 2020, penggunaan straw dan sudu plastik serta putik kapas bagi tujuan sekali pakai antara yang turut dilarang di England. Bekas Perdana Menteri Britain Boris Johnson akan menulis buku memoir sepanjang beliau menjadi pemimpin nombor satu Britain. Buku akan diterbitkan HarperCollins sesuai dengan perjanjian yang dipersetujui kedua-dua pihak pada Isnin lalu. Ia akan bermula dengan kempen Johnson untuk memastikan Britain keluar dari Eropah dan dijangka diakhiri dengan skandal serta peletakan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Boris atau nama sebenarnya Alexander Boris de Pevel Johnson, 58 tahun, menjadi Perdana Menteri Britain dari 24 Julai 2019 hingga 6 September 2022. Menurut HarperCollins, buku itu akan menjadi memoir Perdana Menteri Britain yang lain daripada yang lain. Tajuk buku masih belum diputuskan. Mampu mengambil dan mengalihkan barangan berbeza saiz dan berat. Itu antara kelebihan versi baru robot Atlas yang dihasilkan Boston Dynamics. Berdasarkan visual demonstrasi yang dikeluarkan oleh Boston Dynamics, Atlas dilihat mampu melakukan tugas bagi kerja perindustrian dan pembinaan. Untuk menerima arahan, Atlas boleh dihubungkan dengan telefon pintar. Dalam semua tugasannya, Atlas mampu mengimbangi badannya dan tidak terjatuh. Atlas berukuran 5 kaki dan digerakkan dengan kuasa bateri. Ia mempunyai 28 sambungan hidrolik dengan 3 komputer pada badannya. Mengakhiri tugasannya, Atlas memusingkan badannya sehingga 540 darjah. Atlas direka untuk digunakan bagi tujuan penyelidikan serta pembangunan peralatan dan masih belum dibuka untuk jualan. Teknik seterusnya ialah teknik menahan bola di bahagian bawah sebelah kiri. Teknik ini penjaga gol perlu menguasai untuk menahan bola bahagian bawah yang datang dari arah sebelah kiri. Teknik menahan ini menggunakan kaki di sebelah kiri. Ketika goalkeeper melakukan pergerakan menyelamat bola ke sebelah kiri, goalkeeper perlu menggerakkan kaki kiri dengan menggunakan sedikit kekuatan menolak kaki kanan. Sementara itu, goalkeeper perlu memberi fokus dan tumpuan kepada pergerakan bola yang datang dan kedudukan kepala di atas bola ketika aksi menahan bola. Aksi menahan bola bawah menggunakan bahagian medium kickers adalah teknik yang terbaik. Selepas menahan bola, goalkeeper perlu kembali kepada posisi asal iaitu ready position untuk bersedia menahan bola second ball. Sukan bergu utama lelaki negara Aaron Chia, So Wu Yik, terpaksa melalui saingan sengit menentang bergu Taiwan sebelum berjaya melangkah ke skor akhir terbuka India. Penyandang juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan set pertama 15-21 sebelum mengatasi Li Jiehui Yang Poshuan 21-19-21-19 dalam pertarungan selama 55 minit. Peringkat skor akhir esok, Aaron dan Wu Yik akan menentang bergu senegara Ong Yu Sin, Teo Yi.
Pusingan kedua, Yu Sin Yee berempas pula selama 57 minit untuk menyingkirkan bergu Thailand Supak Jong Koh Kitty Nupong Kendren 21-16, 13-21, 21-19. Yee berkata beliau tidak berapa sihat sejak semalam akibat cuaca sejuk. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan Mtina yang tersingkir awal pusingan pertama terbuka Malaysia 2023 minggu lalu turut melangkah ke suku akhir. Bergu wanita negara yang berada pada ranking 8 dunia turut berentap dalam rubber set untuk mengatasi wakil Taiwan Li Chia Sin Teng Chun Sun 21-14, 16-21, 21-16 dalam masa 51 minit. Pemain perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia gagal mara ke suku akhir selepas tewas kepada pemain Cina Li Shifeng 11-21, 21-14, 18-21 dalam perlawanan selama 64 minit. Beralih ke tenis terbuka Australia, pilihan utama Iga Swiatek dari Poland menepati ramalan mara ke pusingan keempat. Swiatek langsung tidak berdepan masalah berdepan pemain dari pusingan kelayakan Kristina Buksa. Hampir semuanya serba tidak menjadi buat Buksa. Kesilapan Buksa memukul bola keluar gelanggang menyebabkan permainan segera berakhir. Swiatek menang 6-0 dan 6-1. Pusingan keempat, Swiatek dijadual berdepan pilihan ke-22 dari Kazakhstan, Elena Rikabina. Penyusutan paras air di empangan Tasik Mosul, Iraq mendedahkan semula tapak sekolah yang pernah wujud di kawasan itu. Ramai bekas pelajarnya termasuk penduduk tempatan datang melawat tempat itu. Saya Fazlah Niharun, salam hormat. Assalamualaikum.